DPRD Kabupaten Seruyan resmi membentuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan atau AKD. Pembentukan alat kelengkapan dewan tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Seruyan pada Senin 21 Maret kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, didampingi dua wakil ketua Haji Bambang Yantoko dan M. Aswin. Rapat tersebut untuk menentukan berbagai struktur pelengkap kinerja dewan nantinya, antara lain komisi-komisi, Bapemperda, Badan Kehormatan. Adapun dari total 3 komisi yang sudah terbentuk dan disahkan tersebut, yaitu Ketua Komisi A Bejo Rianto SEMAP, Ketua Komisi B Hadi Nur SPDMAP, dan Ketua Komisi C Haji Nur Hasan Sarjana Ekonomi. Sedangkan untuk jabatan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seruyan sebagai Ketua Nardi dan Ketua Bapemperda Arahman. Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Yadi Sapi TV mengabarkan.